Pertama-tama, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, akan merilis hasil pengungkapan kepada seorang publik figur dengan inisial JS. Perlu kami sampaikan secara singkat kronologis bahwa sekitar pada hari Kamis tanggal 15 April unit 1 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan pendalaman, penyelidikan, dan akhirnya tim, yaitu unit 1, berhasil mengamankan saudara JS di rumahnya di wilayah Jakarta Selatan di Jagakarsa. Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 0,52 gram. Kemudian satu plastik berisikan tembakau dengan berat 44 gram yang didapat dalam tas ransel. Kemudian ada dua botol yang berisikan cairan liquid vape yang diduga cairan ganja sintetis. Pengungkapan ini kita mengenakan pasal 11 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian dari hasil pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan ganja ataupun sejenisnya pada saat setelah selesai SMA, ya. Dan yang bersangkutan juga pernah dilakukan rehab pada Desember 2020. Thank you.